Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bidang seni anda. Okey, video kali ini kita nak buat wow bulan mini. Ha, kecil je tapi sangat cantik. Kepada yang baru menonton video ni, ha, bolehlah subscribe tanda sokongan. Apalagi anak-anak, jom sediakan media, alat dan bahan. Mari kita lihat alatan dan bahan untuk menghasilkan wow mini. Kita boleh gunakan kata sumber yang mudah saja. Antaranya kertas lukisan untuk kita buat badan wow, kertas warna untuk kita buat hiasan, pembaris untuk mengukur, lidi untuk kita buat dia punya rangka. Kemudian kita ada ni lidi satin yang tebal ni untuk jadi pemegang dia. Kemudian pensel untuk melakar, pemadam, gunting untuk memotong, gam untuk menampal dan seletip untuk kita lekatkan lidi pada badan wow mini kita. Okey anak-anak, kalau anak-anak tak ada kertas warna untuk kita buat tampal teknik lipat dan gunting, kita boleh gunakan pensel warna ataupun krayon, oil pastel dan sebagainya untuk kita melukis. Okey, jom kita berkarya. Langkah pertama, kita sediakan kertas lukisan bersaiz A3 besar sikit. Kemudian kita lipat dua. Okey, kita buat teknik lipat dan gunting. Kat sini cikgu gunakan pembaris untuk mengukur. Okey, cikgu nak buat badan dulu. Badan wow ni anggarannya lebih kurang 12 cm jadi 6 cm di atas, 6 cm di bawah. Ini untuk kita buat badan ataupun sayap dia lah. Jadi anak-anak boleh perhatikan macam mana cara kita nak buat. Okey, kemudian kita ukur pula bahagian ni 12 cm. Okey, daripada tengah tu pergi ke tepi 12 cm. Okey, atas tadi 6, bawah pun 6. Okey, jadi nampak begitu rupanya. Okey, ini badan wow ataupun sayap dia Okey, siap kita melakar badan, kita melakar bahagian ekor ataupun di bahagian bawah ni. Okey, ni ekor dia. Kemudian kita buat pinggang dia. Pinggang berada di tengah antara badan dan juga ekor ada bulat kat situ. Okey, jadi tak nampak sangat sebab kita buat teknik lipat dan gunting. Kemudian kita beralih kepada bahagian kepala di bahagian kepala ni akan ada busur. Kebiasaannya pada bahagian kepala ni diletakkan rambu sama seperti bahagian tepi sayap tu diletakkan rambu. Okey, kat sini cikgu tak lukis rambu. Okey, cikgu cuma letak batang busur ni sahaja. Okey, siap lakaran rupa bentuk wow bulan garisan-garisan yang tak perlu tu kita boleh padam lah. Okey, langkah seterusnya apa nak buat? Ambil gunting. Okey, anak-anak ambil gunting, kita gunting ikut garisan yang kita dah lukis tu okey, ada kat sini ada garisan lurus, ada garisan melengkung, okey, ada garisan selari. Okey, anak-anak nampak kita dah gunakan unsur seni yang pertama iaitu garisan dan juga kita nak buat rupa. Lepas ni nampak rupa sekarang tak nampak lagi, bila dah siap gunting nanti nampak rupa wow bulan. Satu peringatan daripada cikgu nak gunakan gunting tu sila berhati-hati kalau tak mampu minta pertolongan daripada orang yang lebih dewasa Okey, dah siap kita gunting tadi, kita buka kertas lukisan kita, kita dapatlah rupa yang begini ini dia rupa wow bulan. Tapi tak siap lagi. Okey, cikgu gunakan pisau untuk cikgu tebuk pada bahagian pinggang tu. Okey anak-anak, pisau ni agak tajam, agak berbahaya. Okey, kalau anak-anak nak selamat, lebih baik minta pertolongan daripada ibu ayah ataupun orang dewasa untuk menggunakan pisau. Okey, kita boleh saja gunakan gunting tapi bila kita gunting nanti bahagian ekor tu, penyambung antara ekor dan sayap tu akan terputus. Jadi cikgu gunakan pisau untuk menebuk. Seterusnya kita ambil kertas warna. Okey, pilihlah kertas warna apa yang anak-anak suka Kita gunakan teknik yang sama, lipat dan gunting. Okey, untuk kita hasilkan corak pada badan wow. Okey, cikgu cubalah buat corak bermotifkan flora kemudian kita campur-campurlah. Tengoklah corak apa yang boleh. Okey, yang ni kita ambil corak bunga ataupun flora. Kita tampal je bahagian tengah badan wow kita ni. Okey, kemudian kita ulang langkah sama untuk kita lakarkan corak-corak yang lain pula. Okey, selepas ni cikgu akan ambil kertas warna yang lain pula. Okey, untuk menimbulkan kesan kontra pada karya kita. Takkan nak buat semua merah kan? Tak cantik pula. Okey, cikgu gunakan warna kuning, warna hijau, warna biru, warna jingga, warna hitam.
Okay. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kesan kontra dan juga penegasan dalam karya. Ha, secara tak langsung kita dah gunakan unsur seni warna, jalinan, dan juga ruang. Okay, kalau kita tengok ada ruang atas, ruang bawah. Kemudian kita juga ada unsur seni bentuk. Ha, kat sini kita buat bentuk konkrit. Ha, bila kita boleh pegang je wow ni, maksudnya itu dah jadi apa kata bentuk nyata, bentuk konkrit. Okey anak-anak, secara tak langsung sudah kita gunakan pelbagai prinsip rekaan dan prinsip rekaan yang paling penting bila nak menghasilkan wow ni ialah imbangan. Kita gunakan imbangan simetri, maksudnya bahagian kiri dan bahagian kanan tu dia seimbang. Jadi kita dah gunakan. Kemudian kita bila kita buat corak ni, kita gunakan satu lagi kepelbagaian daripada segi rupa. Rupa itulah corak tu. Ada rupa, macam-macam rupa kan kita nampak. Okey, kita gunakan kepelbagaian. Okey, teknik lipat dan gunting ni sangat mudah untuk kita menghasilkan corak yang seimbang daripada bahagian kiri dan bahagian kanan. Sedikit perkongsian daripada cikgu kalau anak-anak nak tahu, wow ni merupakan salah satu nama yang sama seperti layang-layang. Okey, bila orang ada setengah orang di Malaysia ni disebut layang-layang, ada setengah kawasan tu terutama di Kelantan, Terengganu, Kedah. Okey, mereka sebut wow. Sebenarnya sama je, fungsinya adalah untuk diterbangkan, untuk dimainkan. Okey, kalau ikut pada asal usul, layang-layang ni dah lama dah dicipta oleh manusia. Kalau dulu layang-layang digunakan untuk mengangkat orang, mengangkat barang. Jangan tak percaya. Hampir terlupa cikgu langkah berikutnya kita buat kemasan, kita letakkan tulang. Ini bukanlah tulang sebenar seperti mana yang ada pada sebuah wow bulan. Okey, ini hanya untuk memudahkan cikgu pegang saja. Okey, supaya wow ni nampak kukuh. Alright anak-anak, kita gunakan seletip gunakan lidi penyapu dan juga lidi sate. Okey, alhamdulillah dah siap karya kita. Mudah saja anak-anak. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ni sehingga habis. Okey, selamat belajar, selamat berkarya. Duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.